Apa kabar semuanya? Ada beberapa spekulasi dan pembaruan mengenai Pi Network Mainnet tanggal peluncurannya, namun belum ada tanggal hari spesifik yang dapat dikonfirmasi. Namun menurut sebuah artikel baru-baru ini, harapan untuk rilis di akhir tahun 2023 ini. Namun artikel lain menunjukkan bahwa kepastian rilis Mainnet berpotensi terjadi antara bulan Maret dan Juni tahun 2024 berdasarkan pembaruan dari tim inti Pi Network. Penting untuk dicatat bahwa Pi Network telah merilis peta jalan versi 1 yang menguraikan fase utama perjalanan mereka dan pencapaian penting yang dicapai. Peta jalan ini memberikan wawasan tentang upaya yang sedang berlangsung dan rencana masa depan jaringan Pi. Untuk tetap mengetahui pengumuman dan berita terkini mengenai peluncuran Mainnet, saya sarankan untuk mengunjungi situs web resmi Pi Network dan mengikuti saluran resmi mereka. Kami jelaskan kembali tujuan Pi Network ini adalah proyek mata uang kripto yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem peer-to-peer yang terdesentralisasi dan inklusif. Ini dirancang untuk memungkinkan pengguna ponsel menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat mereka, sehingga mengurangi dampak lingkungan. Visi Pi Network adalah membangun mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia dan menciptakan pengalaman online yang didorong oleh Pi. Pi Network didirikan oleh Nicholas Kokkalis dan dibangun untuk semua orang. Proyek ini bertujuan untuk memasukkan siapapun ke dalam dunia kripto, terlepas dari pemahaman mereka terhadap aset digital. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam penambangan cryptocurrency melalui ponsel pintar mereka. Value your Pi, spend your Pi wisely. The best is yet to come, Pioneers.